Sesi latihan Persisolo pasca masa libur 3 hari setelah laga kandang melawan Bali United kemungkinan belum dipimpin pelatih baru. Pelatih interim Persisolo, Rasiman, mengatakan dirinya tampaknya masih akan memimpin sesi latihan tersebut. Keputusan tersebut diambil sembari menunggu pengumuman resmi pelatih baru Persisolo. Rasiman menegaskan dirinya akan menghormati segala keputusan yang diambil manajemen Persisolo, termasuk nasibnya di skuad utama Persisolo. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!